Okay. Cara satunya gini, pertama, filenya kan dibuka mas ya. Namanya ini ada terus nama anda lo ya. Nah, soalnya ini nanti saya cek dari sininya nanti, ya. Nama anda, contoh lah misalkan Ihya. Emailnya email anda yang masih aktif, contoh Mucamat Ulumuddin 35 at guru smk belajar dot. Nah ini dikosongin gak apa-apa, tulis ya gak apa-apa, terserah lah, ini dikosongin aja ya. Oke okay, ya, oke okay. Perhatikan, ini ada waktunya ini mas, 1 jam ya, ini ada waktunya 1 jam tambahan teh ini mas 50 menit kalau gak salah ini mas. Berikan ini, berikan IP address pada setiap device sesuai dengan petunjuk. Oke. Perhatikan. Set. Saya di ini, di kayak timer boleh. Saya gulungi 40 menit itu mari. Oke, sikak kakek omong. Beres. Munggu meneh. Sret. Urut aja ngajak nanti. Sret. Jodot. Sret. Men. Hehe. Konste. Nah, supaya kalau salah ngetik gak error, gak hang, tambahkan makhluk ini. Tambahkan perintah ini. No IP domain min. Okay. Disimpan dulu. Sret. Terus sing gig 00. Oke, siap. INT. Dipilih dulu interface-nya. G0/1. Sesuai dengan permintaannya ini 192 IP at. Nah, ini terekam ya, lihat yang kuning ini ngerekam. 1.1. Saya 24 atau terus ini. Dia ada mikrotik. Nah, ini loh. Wes, mari enter, no SH. Mari ngono disimpan dari peta lali. Nanti Pak ya sing logback INT L0. LO, sorry L0, LO logback enter, sorry. Tak mau ya, bentar ya. Oh, logback 0 Pak Ihya. LO 0 Pak Ihya, enggak nurus ya Pak Ihya. Wait. IP at 255. Tenang. Oke, 32 kan 8 kali 4. Berapa? 32 ya. Oke. Thread no SH. Thread 2. Thread B kali kick 00. Belum 4 lagi ya, iya kita. Duitnya cukup satu kali nggak apa-apa ya. Terakhir semarit AB duit nggak apa-apa, disimpan lagi. Saya kan ngasih IP dulu, ngasih IP dulu. Burung lu tinggi gitu. Iki ya. Iki sing iki ya. Oh iki sing iki. Wah. Jodot lagi. Set. Bingung tambah. Ini jodot. Set. Ini di blok ya caranya ya. Tarik nyot. Dede. Kedawan. Katut. Iki lo ya. Terus. Wes. Iki lo gini lo. Klikkan di sini dah. Iki lo gini. Iki lo gini. Gini lah. Ini mah lagi ya. Bener nggak? Udah buka kake. Ayo bener. Ini CLI diotot nyut. Ini saya nyuntuh. Conf D. Hello. No. IP domain main lokal lo konste dulu Pak Ihya. No IP
domain min lookup duwe ngene ae int g 0/0. Besok kalau lomba LKS yang ini padha ae. Cuma saya enggak boleh ikut ngene ya. Khusus siswa ae. Nek gurune melo ya aku yo kalah suwek boleh ya. 12.2 255 255 255 titik 0. No SH, not to be. INT G 0/1 IPN. Harus checklist hijau semua nanti ya. Oke, gua ada tutup no. Gua dua. Cuk keliru, cuk ngomong aja keliru. Not nol. Enggak konek berarti keliru. Yes, to be. Lo bagi ya, yuk kita. Waduh gak kayak itu ini INT LO 0 itu ya IP at it ini kakean drot drot khusus lobek gak usah no SH ya gak usah no SH hasilnya ya kita tunggu lino aku bisa lah bawis. Iko mati banyak, ya kan kondisi setting bos. Simpan banyak, ya weh. Lu tinggi, ya kayak burung, sedang kayak ngasih IP dulu, kita. Router 3, yodot, nyot, enter, and con, no IP, domain, min, throat, no, berapa menit di bidan? Karek 38 menit. Oke, siap, Bos. IP error. Karek 38 menit waktu gua. 23.3 255. Rekamannya masih berlangsung ya dia. IP set benar ya. No SH, trot. Duit trot. INT LO 0 trot IPS trot tau saya no SH G 0 plus 1 0 lagi kakean no up. Drut. Aduh, mari, dua mari. MDG, serot. Drut. 24. Oke, not. Iki kelas C, networknya 192.8.10. Nah, iki kelas C 1.2 beda kan, beda network ini kan. Oke, beres iki ijo. Masalahe sak gurung di setting routinge hasil keling ini. Iki rene pilot kudu di setting routinge. Oke, saiki routinge. Jerot, yen delok iki. 36 menit kita lihat. Sing ijo kabeh piro? Lab sheet belum tuntas, mohon ulang lagi. Kita delok ya. Ijo wis. Oke. Lanjut. Berikan nama hostname pada setiap root. Berikan IP mari. Berikan nama hostname pada setiap root sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar. R1 siap. Gampang. Enter. Host when R1 nyut duwe trot tutup. Iki. Host R2 2 terus nah lalu gak terlalu nek 10 lho pegel ya host R 3 2 terus ngomong nih beritahe berikan nama host konfigurasi routing area 1 oke area 1 oke area 1 nyut diodot nyet
Kau sabi, ditentangi ay. Langsung ay. Ini, iki pusatnya dok ini. Router perintah ini aja lali. Mentulis. Router OSPF 1 di jalur ECG kan? Area 1 kan? Iya. OSPF 1 area 1. OSPF biru ya. 1 ya, apa 1 lah. Enter. Router ID-nya 1111. Enter. Kok pakai ngene? Si. Iki apa sih? Apabila sudah selesai, oke. Okay. Jadi ya, berarti USPF 1 router ID-nya 111. Terus networknya di sini kita lihat, ngelihatnya gini. Dusoran. Networknya ini 111 ini sama ini. Karena ada 3 tadi kan ya. Oh iya ada 3. Ini kita besarin dulu. Kita copy paste. Taruh sini. Hello. Gak mau. Copy. Control up. Oke. Okay. Ini kita copy rumus saya ini. Set. Oke. Okay. Oh. Ini IP-nya ya, rollback ini ya. Kita copy paste. Nah, ini 32 ya. Oke. Okay. Siap. 32 berarti di sini ini copy paste sini. Oke. Okay. Ini copy paste. Slot. Ini berarti 000. 0. Oke. Okay. Subnet masknya kan ini, berarti will cut masknya itu kebalikannya subnet mask contoh. Ini kan 255 kan binarnya ini kan ya. Nah, 1 jadi 0 ya. Will cut mask itu 0, berarti 1 jadi 0. Yang awalnya atasnya 1 jadi 0. Oke, okay, lanjut berikutnya. Ini saya copy paste lagi. Paste. Ini copy mas. Nah, ini di copy. Ini kan 24 ya. Kebanyakan Pak selesainya 24. Pak 24 ini kan 0. Ya. Ini kan 0 kan berarti kan? Nah, ini 0. Nah, gini kan ya? Berarti di sini jadinya ini 1. Ya kan? Ini kan 1 jadi 0, 1 jadi 0. Ini kalau 0 jadi 1. Nah, ini kan biner. Desimalnya berapa? 25. 5. Oke, beres. Will cut max lawan katanya dari subnet max. Sekarang yang bawah ini kita copy paste. Semoga aja nutup ya. Ini copy paste ini 24 sama ya ini ya. 24 sama lah. Oke sama. Kita masukkan networknya bukan ini tapi ini. Networknya ini ya beda ya, ini 1 ini 12 kan ya. Oke, ini enggak ada networknya nih ya, yang kita masukkan hanya yang ini aja lah. Oke, nah, kalau sudah kita masukkan di sini network, kita masukkan, kita nyuntuh yang ini dulu lah, yang lobeknya terakhir aja, enggak usah, yang ini dulu aja. Network 192.168.12.0 spasi, terus wildcard-nya yang ini bawah ini WM wildcard max. Kalau atas kan subnet max, kalau WM wildcard max. Lawan katanya subnet max. 0.0.0.255 spasi areanya mintanya 1. Enter. Lagi panah ke atas, ini tinggal diganti. Ini kan sama ya? Tinggal diganti sama networknya 192.168.1 ini areanya sama gini, terus kita simpan 2W, terus kita masukkan network interface yang mengarah ke klien adalah ini kan nggak muncul interface-nya kan ya, yang ini ya, kita tampilkan option preference always support label tutup,
Ini gig 01 ya, yang ini ya, yang ke klien. Kita masukkan di sini. Oke, tarik sini. Pasif interface G01. Enter. Due. Biar kita lihat sekarang do so IP protokolnya. G12.1.01 benar. Yes. Kita tambahkan yang lain. Yang ini sekarang. Tadi sudah di due ya, sudah di due ya. Due. Sudah ya. Sudah. Tutup tadi yang ini. Ini kita copy paste lagi. Do so run. Oke. Siap. Ini kita copy. Dari sini ya. Oke. Klik kanan copy. Yang ini kan router 1 tadi kan ya. Mana ini ya? Oke. Ini router 1. Oke, ini router 1, Mas. Yang router 2 yang ini. Router 2. Oke. Red. Tempelin sini. Kita copy paste lagi. Ini copy paste. Ini IP-nya kita copy. Nah, sama kayak atas tadi. Copy. Ini 32. Ini copy paste dari sini. Ini copy paste. Oke, ini copy paste. Beres-beres, ini jadi 0. Sama kan, ini kan kalau binarnya 000 kan desimalnya juga 000. Nanti yang ini kita copy paste lagi. Ini di copy IP-nya, tempelin sini. Ini kan 24 nih, 24. Kalau 24, sorry, di sini 0. Kalau di sini 0, berarti di sini copy paste. Oke, ini jadi 1. Oke, ini jadi 255. Oke. Ganti satunya lagi. Set. Nah, ini di copy. Copy, paste. Ini 24. Oke, sama. Sekarang ini networknya. Ini kan 2 ya. 2 itu kalau kita masukkan ke programnya, kita copy. Paste. Networknya di sini kan 24 ya. 24 berarti di sini 0. Ini 0. 0. Di sini juga gitu, ini kan 24, di sini 0. 00 sama 00. Sama ya, ini 23, ini 20. 2 ya, benar-benar. Oke, beres. Sekarang kita masukkan. Ctrl C. Router, sorry, huruf kecil Pak ya. Router OSPF 1. Router ID-nya 222, sorry. 222 4 kali, oke. Okay. Terus network-nya kita simpan dulu lah. Network-nya berapa tadi? Yang ini 192.168.12.0. 192.168.12.0 ke 24 ya. Jadi di sini 0.0.0.255. Area 1 lagi, kepala ke atas, ini ganti 20 23, sama kan slash-nya kan. Oke, sama, simpan due. Oke, siap dia proses, sudah beres due, tutup. Kita tinggal satunya lagi, kita geser, sarin dulu. Do so run. Enter. Kita cari yang interface yang ada IP-nya ini. Kita copy sini. Klik kanan, di blok dulu, copy, tempelin sini. Kasih nama di sini. Router 3. Paste. Kita enter buat perhitungannya. Oke, kita copy dari ini. Nyontek aja template-nya. Oke. Ini tempel. Tempel, jadi nanti
Berita 3. Ini kita copy paste. Ini 32 ya. Yang atas tadi sudah saya ganti ya. Oke, pinter. Oke, ini 255. Oke, ini 255, 1 ini 0. Oke, ini jadi 0. Nanti yang ini sekarang. Ini saya copy. Tempelin sini. Ini 24, 24, 24 benar, oke, beres. Sekarang yang ini 10 sama ini 24 sama networknya sekarang. 10 ini berarti ini 0. Kalau yang ini 3 ini berarti sini 0. Oke, kita masukkan sekarang. Router 3, Ctrl C. Router OSPF1. Router ID-nya 333. Network-nya berapa tadi? 192.168.0 192.168.0.0.0.0.255 area 1. Lagi di sini 10.0. 10.0. Sama 10.0. Hello. Biru. Oke. 10.0. Oke, do show IP pro. 23 net beres. Due. Dah. Pas sudah kita lihat tabel routingnya, do show IP row. Harus muncul OSPF. Nah, ini O. OSPF-nya ini. Oke. Kita coba, kita cek. Waktunya tinggal 23 menit. Kita coba cek untuk ngirim data dulu. Ini ke sini. Kita lihat di sini. Oke, ini kurang gateway-nya Pak Ikhya. Oke, gateway-nya adalah IP-nya ini saya hilangkan dulu. Saya hilangkan dulu. Nah, ini IP-nya ini. Saya kurang gateway-nya. Gateway adalah alamat router ini. Gig 01. 192.168.11. Oke, ini juga gitu. Gateway-nya dimasukkan, soalnya nyambung ke router. Kalau nggak dimasukkan gateway-nya, nggak, dia nggak bisa connect ke jaringan yang lain. 192.168. Gateway itu pasti satu network. Bentar. 10.1. 10.192. Copy paste juga bisa dari sini. Sorry. Copy, di blok dulu, klik kanan copy, paste ini. Nah, ini ganti satu. Oke, satu. Ini benar nggak 24? Dua apa ini, Pak? Oke, terus kalau sudah oke. Nah, pastikan dulu di sini 1.2. Oke, sekarang kita coba. Sudah geser. Kita buat ngirim. Ini saya hancurkan dulu. Ini ngirim ke sini. Kita double klik, sukses ya. Kita coba lagi lah. Ini ngirim ke sini. Sukses. Kita lihat sekarang nilainya menurut orang ini. Cek result, tinggal 21 menit. Lab sheet belum tuntas, mau diulang, kita cek apa yang kurang. Ini checklist. Root 0 incorrect. Bentar. Root 0 incorrect. Root 0. Root 0. Root 0 itu berarti bentar. Yang apa? Oh, yang low-nya pintar. Berarti gini. Coba. Mungkin yang low-nya tadi belum termasukkan ya. Oke, saya masukkan dulu. Enter. Ini kan masih sini ya. Berarti langsung network kasihnya aja lah. Oh, pasifnya belum ya. Pasifnya belum. Ini kan sudah pasifnya ya. Ini pasifnya belum yang ini ya. Pasifnya belum. Ini pasifnya ke gig 01 ya. Pasif interface gig 0/1. Due. Oke. Ini kembali lagi ke sini. Apa tadi? Network. Bentar. Area 0, ininya 0. Networknya sama aja. Bentar.
SPF Lobek Cisco. Bentar. Konfigurasi. Bentar ya. Dia networknya tetap apa gimana Lobek? Lobek router ini dia dimasukkan. Oke, tetap ya ini ya. 111.0.0 ya. Oke, sip. Ini hancurkan. Ini ya, oke, simpan, drop, tutup. Ini juga gitu. Sarin, enter. Bekasnya atas, area 1, ininya jadi 0. Ininya tetap. 222. Drop. Duwe, jangan lupa simpan, drop. Nanti yang ini, terus sarin. Ininya kok area 10 Pak ya? Nah, oh sorry, ini yang salah. Oke, ini 0. Ininya biarin. Lobeknya tadi yang di router 3333. Oke. Simpan dulu Pak ya. Oke, kita cek. Langsung aja lah. Resolve. Selamat. Anda telah berhasil melakukan ini assessment. Sudah cuy beres. 38 dari 38. Close. Dan nanti kalau sudah selesai ngumpulkan ke saya gini caranya. File save as. File save as. Kita taruh di download nama, belakangnya kasih nama. Ini. Min di sini min Ihya. Udah gitu aja. Ihya keempat gitu ya tulisannya. Ihya keempat. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah berhasil. Ngirim lagi ya, ini ngirim ke sini. Udah bisa, atau ini ngirim ke router tengah bisa, atau router tengah ngirim ke sini bisa. Udah berhasil ini. Ini saya tutup.